نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Ya, kami dari kelompok 1. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Hasman Gafri Muhammad, lalu Mbak Nur Laila Fitriana, Mbak Puspa Tahya Baso, dan Mbak Nia Sofiana. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bagaimana kebangkitan dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Yang mana kami sekarang sudah berada di pimpinan pusat Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta sendiri. Karena Muhammadiyah ini termasuk besar di kota Yogyakarta ini. Oke, ikuti perjalanan kami. Selanjutnya berikut adalah Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Yang mana Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dulu kecilnya dinamakan dengan Muhammad Darwis. Yang mana beliau ini lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Dan meninggal di Yogyakarta tanggal 23 Februari 1923. Beliau mempunyai umur 54 tahun. Dan Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan pahlawan nasional Indonesia. Yang mana pada saat itu Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini satu perguruan dengan organisasi Nahdlatul Ulama, yang mana pendirinya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan makhatib terkemuka di Masjid Kesultanan Yogyakarta. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat pemburu Kesultanan Ngayogyakarto Haji Mirat pada saat itu. Jadi beliau ini termasuk juga kalangan dari orang-orang misalnya orang-orang keraton seperti itu, karena menurut biografi beliau, Mbak Ahmad Dahlan, bapak dan ibu dari Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan penghulu dan lain sebagainya. Ya, kami di sini, saya khususnya Nur Tadi Trena, jadi di belakang pengawal nasional yaitu Nyai Ahmad Dahlan. Ini merupakan, Nyai Ahmad Dahlan ini merupakan istri dari pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, di sini itu merupakan makam dari Nyai Ahmad Dahlan. Yang beliau ini namanya adalah Siti Walidah. Dia dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1872 di Kauman, Yogyakarta, di sini sendiri. Nah, beliau meninggal pada tanggal 31 Mei 1996 dengan umur 74. Nah, dan dimakamkan di belakang Masjid Gede Yogyakarta. Berikut ini merupakan makam beliau, Nyai Ahmad Dahlan. Dari Aisyah, dan beliau itu mendirikan pendidikan dan juga asrama-asrama untuk kemajuan Indonesia itu sendiri. Dan setelah ditinggal wafat oleh suaminya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau masih tetap eksis dengan dunia pendidikan dengan yang didirikannya itu di Aisyah tersebut. Thank you.
sebelumnya kan apa? Jadi Indonesia ini kan adanya Muhammadiyah ini kan, kemudian kan dulu Muhammadiyah itu kan mengadopsi seperti ketika kita mengaji kita harus pakai apa namanya kayak bantu ini mengadopsi dari Belanda, tapi kan adanya Muhammadiyah ini istilahnya Indonesia kan terkait dengan kebangkitan nanti istilahnya Indonesia kan bisa bangkit ya, karena kan dari sekolah-sekolah sini, dari sekolah-sekolah itu, dan ya contohnya sekarang ini kan ya rumah sakit besar banget, mungkin udah punya banyak ini, jadi kan istilahnya mungkin dilihat dari sudut situ bisa juga ya, dari bahwa dalam istilahnya ketika mengaji pakai apa istilahnya mengadopsi dari sekolah Belanda seperti itu. Nah, istilah mengadopsi boleh saja dikatakan seperti itu, tapi ini ya mendidik anak ya, atau memberikan dana lah, itu apapun bisa dilakukan dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Sekarang tidak seperti itu, sekarang yang namanya mendidik itu bisa dengan senyum dan bisa dengan apa namanya ya santai, tapi saya pun bisa karena kan harus semua sekolah harus ada LCD yang bisa dilihat, itu kan alat gitu, alat itu kan harus dengan film misalnya, itu kan banyak alat istilahnya mengantisipasi ini melawan zaman itu ya harus seperti itu. Sekarang yang namanya sekolah berada di belakang meja kan bisa saja, tapi itu kan nah, sudah tidak zaman sekarang, dengan mengayun saja bisa anak-anak bisa diajar dengan saya terus nyanyi sendiri cara saja bagaimana supaya bisa pengertian itu bisa dimasukkan ke pikirannya, itu kan dengan cara apa pun.